Dekat, pepet. Turun. Dia ini nih, sini. Dealer mana? Itu di dalam dealer ini. Dalam dealer ini nih. LS. Ini, dua orang nih. Ini dia. Bukan. Dua orang. Satu-satu dong yang ngomong. Dealernya dealer mana, San? Infonya, Cok. Oh, I see. Yang dekat dia. Oh iya, iya. What the heck, tuh orang? Anjir, ngobrol dulu ya. Bro, jangan buru-buru dulu ya, bro ya. Masih dalam perjalanan, bro. Aman. Sisanya roaming dulu ya. Takutnya mungkin dialog ya. Kalau misalkan kagak mau, berarti emang tinggil bocah nih. Diam dulu, Cok. Gua lagi ngobrol, diam dulu. Ya, kenapa? Sorry, kram. Lu apa gitu? Lah ini mah bukan nakam sih anjing. Untuk sekarang emang belum. Bukan itu bukan nakam sih, coy. Ya emang bukan anak kakam sih. Ya, kita bicara tentang Pierre, tolong. Diam dulu. Dengerin radio gua. Ini siapa nih yang pakai topeng maling? Lu Pan. Apa? Kenapa? Bentar nih ada anak ini gua ngobrol. Oke. Tahu bang, tunggu. Yang ya, mana? Biar lu bisa lu ambil di mana bang ceritanya. Kalau tunggu sini, gue mau ke garasi ya. Bukan gue juga sih. Dewa cowok yang milihin gue sebenarnya nggak mau juga di situ soalnya. Ya gue tahu bakal banyak masalah nanti. Bro, lu tahu kami nggak bro? Apa? Lu tahu nama kami nggak bro? Nggak tahu deh. Ini yang hijau-hijau ada banyak soalnya. Redox Pierre 69. Ingat ya, Redox Pierre 69. Iya bro. Lah berarti, lah itu si Rafael berarti anak sini juga kan? Iya anak sini. Wah kurang ajar. Itu. Oh waktu itu udah kami jelasin ke dia. Ya cuman ya lu tau lah aturannya gimana. Bye. Lu juga nggak bisa sayang ya. Lu kalian baru kan di sini. Apa sih lu? Iya. Kan nuduh gua itu. Pak, ada apa ya ini apa? Apa ya nuduh apa? Ya. Baru teman gua kasihan. Jadi gimana nih anaknya? Santa di mana tungguin Santa? Iya gua. Soalnya teman gua dibegal. Itu kenapa? Aduh, bentar. Bacok bener, orang cuma mau ngomong ribut bener lu pada. Ke dalam ya bang. Kalau mau ngomong turun, ya iyalah. Iya, apa namanya? Ya elah, jangan lari-lari apa sih? Hati-hati ya, jangan di dalam semua. Ya, di dalam dengan orang tenaga lah, lu orang minimal per hari itu harus ada benefit ke kita. Lu ngomong di mana? Jalan ke mana? Lu ngobrol. Di gua kalian ini ngebeli. Iya, terus. Ya pokoknya gini aja. Untuk sekarang tuh gua tahu kalian belum. Di mana San info San? Ini kan belum ada apa namanya? Gelar motor. Ini ya bang yang tadi anjir. Kopi. Belum ada ini apa namanya? Oke, kita menuju ke sana ya. Di woi, diem dulu napa anjing? Yang ini yang depan apa namanya? Kalian belum ada mainan atau apalah itu. Nah, dealer motor. Mungkin untuk mobil. Sekarang kita minta kalian ke kita sehari lagi ngajak bicara sama anak siapa yang baru itu Redis ya namanya. Kalian ke kita. Oh, itu yang jual merah itu. 100.000 duit. Iya. Ini lagi bahas soal Pier 69 nih. Anjir, gini ya, Bang. Lu 500 itu gede loh. Ya, gua enggak peduli. Lagian ya, Bro. Ya gini deh, gua juga sebenarnya enggak mau di situ. Lu kalau mau ngomen ya lu ngomennya ke dewa aja, kenapa beliin di situ? Enggak gitu konsepnya, Bro. Lu bawa dewa. Ya gua juga enggak mau. Gua juga enggak mau kayak gini gitu.
Yang mau siapa masalahnya? Gua enggak milih. Itu tongkrongan kami, bro. Pier 69. Ya, nama kami aja ada Pier. Kita enggak ada tahu-taunya sama Dewa. Udah aku bilang intinya ya. Kemarin. Apa namanya? Untuk itu, dibanding kalian ingin selamat di situ, masih ingin pada hidup di kota, mending kalian setoran ke kita sehari 500.000. Itu untuk bayar uang sewa. Salah. Enggak sih, gua enggak setuju sih. Oh, wah, setuju kan? Ya udah, berarti lu tahu resikonya kan apa? Jangan ditembak dia ini. Enggak, sebelumnya nama geng lu apa sih? Kan? Gua masih kasihan sama kalian. Info anak Kamsi, dua orang naik motor ke jembatan SF ya. Udah, usah aja dulu. Ya, gue kasihan lah sama kalian tuh, kalian geng baru di kota, belum ada apa-apa. Ya, gue mempermudah hidup kalian aja. Kalian punya setoran ke kita tuh 500.000 per hari. Itu untuk bayar uang sewa tempat. Itu malah lebih menyusahkan kalau menurut gue sih. Oh, ya udah. Kalian mau setoran apa, singkong? Ya, ini. Barang haram. Ya udah, kita aja ini kami aja ini lagi ngobrol. Apa? Sari 1.000. Entar lu. Kasih dia ngomong dulu, cuy. Bentar, kasih dia ngomong. Oh, ya itu juga tempat kita, bro. Anjir, apa sih? Jadi tersedia untuk ditangkap. Baik. Gini. Masalahnya gini. Itu kalau tulisan 69 bisa dihapus, gua hapus. Oh, enggak gitu, bro. Enggak gitu konsepnya. Satu-satu ngomongnya, bro. Bukan gua yang milih, bang. Gua juga bukan siapa. Mantul itu mantul. Gue dulu yang ngomong, gue. Di PR-nya rame, ada 5 orang. Nama lu siapa, nama lu? Oke, ini kasih gua di sini nyoba. Kalau dia ngomong, yaudah kita sikat aja, bro. Gua sama kawan-kawan gua doang bertahan di sini. Mantem, gua. Ada coba sana kok. Nama geng lu apa sih? Redis. Apa? Red Girls. Yang depan Pier nih, ajak ngomong aja. Susah. Yes. Ini yang depan Pier aja, ini rame. Hai bro. Kita ke Pier aja lah. Depan Pier aja, guys. Itu terserah kalian dah mau diapain, guys. Kalau emang masih batu mah. Kurang aja, bro. Asal enggak ngerugin ke kita juga. Iya. Enggak. Ini enggak malu siapa, enggak malu. Ara. Halo. Ada suara gue enggak sih? Ada. 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 Bro, ada. Oke, ini. Ada, bro, ada. Yang jambrik ini namanya siapa? Yang jambrik ini namanya siapa? Bro, ditanya. Bro. Bro. Ada suara gue kan? Ada, bro. Kok ditanya nama lu siapa? Nama lu siapa? Apa-apa? Ini gue enggak apa-apa, ini enggak kedengeran apa-apa ini. Nama kau siapa? Bentar. Jangan ngomong semua, cuy. Bentar nih. Bentar. Jangan ada yang buka pelatuk. Diam aja ya, Sam. Simpen siapa tuh? Ye. Simpen. Bang. Bang. Kalau ini siapa nih yang pakai topeng nih? Apa-apa. Kami siapa? Ye. KTP. Gak usah KTP, kita bukan aparat. Ya, namanya aja. Nama. Nama lu siapa aja? Kapan? Bentar, imik dulu. Ini melambat banget sumpah. Iya. Bentar ya, gue imik dulu. Iya. Bro, kok ditanya nama lu siapa? Kapan? Bro, di gue gak ada yang nanya. Kapan namanya dia? Iya. Oh, kapan? Makanya bentar gue imik dulu. Kapan? Ya. Oke, siap. Kapan nih? Daripada dibuang, malah ada dicubit. Iya. Ini kalau boleh tahu nama geng lo apa? Keluarga lo Redis, bang. Siap. Baju lo namanya baju lo yang mana? Awalannya red gitu. Apa? Itu baju lo yang mana aja? Seragamnya. Aduh, gua kurang tahu nih. Tapi gua dari awal ini pakai yang ini doang sih, bang. Cabut.
Itu gue denger-denger lu nguasain tongkrongan kita ya. Itu beneran iya, iya. Tongkrongan abang yang mana aja nih bang? Saya kurang tahu nih. Itu tuh yang bangunan kontinental itu kan. Oh yang ada tulisan Rob tempat apa? Itu tuh tongkrongan kita itu awalnya. Oh yang Pierre ya bang? Iya iya iya. Bisa-bisa tongkrongan kita. Lo bisa-bisa ngeklaim wilayah lo sih. Itu gimana? Kaget gua tiba-tiba muncul. Aduh, saya juga kurang tahu. Cek. Masuk. Saya juga ini katanya sih diarahin di sama Dewa di sini. Iya, semua itu Dewa yang ini. Dewa. Tapi lu jangan bawa-bawa Dewa. Iya, lu kan. Iya, kau ini kan bisa protes. Enggak bisa, Bang. Saya kalau bisa protes. Saya kalau bisa dengerin ya. Ini kalau gua disuruh milih. Gua kalau milih mending di base sumpah bakal aman banget. Lu pakai alat enggak sih? Enggak. Itu base komplek polisi. Lawak lu, Bang. Iya kah? Lawak. Jadi oke. Ya gua ngakak aja mau ngomongan gua. Apa? Ya itu yang tadi. Jadi kita enaknya aja bang ya. Lu setor-setoran kita buat bayar kontrakan di situ lu. Atau lu tau lah ya konsekuensinya di jalanan itu kayak gimana. Iya minimal kalian udah setor lah sama kita. Kalau emang ya kalian mau menempati tempat itu gitu. Kalau gak ada itu kalian bisa menerima konsekuensi yang ada dari kita. Kemarin kan aku udah sempat bilang kan sama kalian, ingat tidak? Ingat tidak? Iya. Nah, gua kagak ngasih tahu ke Ani lu. Siapa sih? Gua enggak bakal ngelawan buat sekarang. Oke, mantap. Buat sekarang. Lu mau ngelawan kapan? Ngelawan kapan? Gua juga enggak bakal apa ya? Diam dulu. Jadi nanti tuh bakalan ada namanya cara perebutan wilayah. Lu dengan senang hati banget tuh ngasih wilayah yang namanya Pier 69. Atau enggak lu bakalan terima konsekuensinya. Itu aja sih pilihannya. Iya. Ya kalau memang itu yang ngecerahkan sih gimana? Kalian bertahan gitu. Entar aja. Dan juga mau beri sarang sih enggak tadi yang terima gitu. Tapi kalau kalian tidak mau ya terima aja. Koci bed gua bawa sini. Sebentar dulu. Diam dulu dong. Diam dulu. Astaga. Kalau itu lo mau rebut wilayah. Gua mau bed gua. Iya. Tunggu aja hari-harinya ada itu. Nama kami aja ya, ada di sini. Kalau mau wilayah lain ya silakan aja. Cuman ya udah. Ya apa sih? Kayak yang lo bilang kan, gue masih bawa amis gitu. Gue nggak bakal senggol sana senggol sini. Gue urusin keluarga gue sendiri. Baru nanti ya. Udah kalau nggak mau disenggol, bayar aja, bayar kontrakan. Iya. Bayar 500.000 gue bilang tadi. Nyangkut tenggorokan lu. Woi enak. Nyangkut tenggorokan di radio. Gue bisa diem, gue bilang. Gue nggak bisa ngelawan. Iya udah. Kan biar nggak ngelawan ini. Bayar. Kan gue udah bilang barusan. Gue udah bilang barusan ke lu. Kalau lu ntar berapa? Berat itu berapa? Tenggorokan ke gue 500, ke kita nih 500 per hari. Gue nggak mau tahu kalian kerja lah sih, oke apa kek kerja dari pemerintah tuh? Yang penting ada setoran kepada kita. Yang penting ada setoran per hari 500. Itu untuk sewa tempat bro. Ntar gas gue. Ada suara gue masih. Akan ganggu kalian. Ada. Ada. Ganggu kalian bro. Kalian bisa tenang dulu. Cuman tiap hari kalian tuh harus setoran ke kita 500.000. Paham nggak bro? Lambat banget cari gue cok. Nih ada nih teman lu suaranya. Aman kan suara dia, teman gue bilang. Aman. Suara gue di lu aman kan? Polisi dia. Lu denger ya. Lu setuju enggak? Kan polisi.
gua. Intinya gini bro, ini gua udah kasih peringatan terakhir. Besok gua balik lagi ke tempat ini. Gua nggak setuju sih. Kawasan kalian, kalau nggak itu ya udah kalian udah tahu resikonya. Nggak, dia udah jawab sekarang. Iya kan gue nggak tahu lu gengs. Siapa yang ada jawab? Bang. Hah? Deal. Hah? Ya itu konsekuensi. Gue tanya lu gengs apa bukan? Tolol. Gue dari tadi ngomong anjing nggak paham-paham lu kalian. Ya udah kalau nggak setuju tunggu aja sebentar. Tunggu aja sebentar. Balik dulu. Udah pokoknya sebentar kalau mau amin kalau kalian mau aman udah bayar sewa ke kita. Bentar ya, ini gue di sini bukan siapa-siapa soalnya. Kalau lo nggak setuju sebentar kita party coy. Kalau batu udah tembak aja coy, tembak. Fan bentar nih. Cara nyakin anjing ada dua cara ya bro ye. Ada cara halus sama cara kasar. Lu mau pakai cara yang mana? Lu mau nyerahin duit 500.000 per hari apa kepala lu pada hilang? Gua udah enggak main. Weh, lu enggak usah ngeradio-radio, weh. Jangan radio. Batu bener lu pada. Tinggalin. Ya, oke, sudah. Jangan radio. Tinggalin. Malah ngeradio. Itu temennya, itu donin aja, bro. Temennya. Udah, mundur. Tuh, gua komennya aja nih ya. Udah cabut. Next sini toh. Tahu apa yang terjadi? Itu temennya donin aja tuh. Udah. Enggak siap simpanin satu biar dia bisa cerita. Biarin. Udah cabut. Cari akam sih, cari akam sih sekarang. Kita nyari mana nih, akam sini. Woi jemput gua cu. Oke guys, kita lanjut lagi cuy RP-nya ya. Mungkin gua videonya sampai sini dulu. Nanti bakalan ada dua konten kayaknya. Oke, see you next video. Dadah. Terima kasih untuk video sampai habis.